tinggal digoreng saja seperti ini. Lihat itu kejunya melted sekali. Wow, enak banget. Panas-panas makan ini. Enak banget. Subscribe, subscribe, subscribe Chivy Channel. Dan jangan lupa nyalakan lonceng subscribe-nya ya. Terima kasih. Selamat datang di Chivy Channel. Kali ini aku akan membuat ayam crispy isian keju. Nah, silakan melihat bahan-bahannya seperti berikut ini. Nah, ini disediakan ayam ya, dadanya ayam. Nah, kemudian potong tengahnya dada ayam ya. Seperti ini saja. Nah, kira-kira seperti ini. Ada keju yang sudah aku sediakan. Masukkan aja di dalam perutnya ya, seperti ini. Agak ditekan sedikit. Nah, seperti ini saja. Kemudian ditutup aja begini ya. Nah, agak ditekan seperti ini aja. Nah, inilah jadinya ayamnya sudah diisi oleh keju ya. Nah, kemudian aku siapkan untuk melumurnya, yaitu tepung terigu, kocokan telur, dan juga ini adalah tepung roti. Nah, di tepung terigu ini aku tambahkan garam dan merica. Waduh, begini aja ya. Oke, jadi ada 3. Nah, setelah itu ayamnya tinggal dilumuri saja. Pertama dengan tepung terigu seperti ini ya. Kemudian dengan telur. Dan dengan tepung roti. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian siapkan minyak dalam kondisi panas dan tinggal digoreng saja seperti ini. Nah, setelah beberapa saat, kemudian dibalikkan saja ya, seperti ini. Ya, ini crispy banget dan enak sekali. Setelah itu, dibalikkan lagi ya, sahabat Chivy Channel. Agar bagian dalamnya matang merata. Ini dia ayam crispy isian keju itu sudah kuning kecoklatan, pertanda sudah matang dan siap untuk diangkat. Seperti ini ya. Nah, ini dia ayam crispy isian kejuku. Ini enak banget ya, kejunya itu melted.
dan ini seperti ini, dia sudah keluar-keluar pada waktu digoreng, ketannya sudah melted. Nih lihat nih. Ini ayam keju ini enak sekali dicocol dengan saus cabai. Nah, mau tambah lagi kejunya? Boleh. Aku tambahkan lagi kejunya di atas permukaan dari ayam. Ini. Seperti ini aja ya. Enak banget. Juga ini ada daun ya. Nah, ada daun juga ya. Aku tambahkan daun seledri dan daun bawang. Ini dia ayam crispy isian keju. Telah aku buat seperti ini. Mantap sekali dan rasanya enak banget di lidah. Ini dia ayam crispy isian keju. Aku mau coba dulu ya. Aku lihat dulu nih ya. Panas meleleh. Lihat tuh, panas. Lihat tuh kejunya melted sekali. Ini lelehan kejunya melted banget loh di lidah. Enak banget. Enak banget. Sekarang aku coba cocol ya dengan saus cabai. Wow. Enak banget. Ini dadanya sudah mapel, jadi nggak lembut ya. Dan juga aroma dari keju itu harum banget. Daun bawang dan seledrinya harum banget. Terima kasih telah menyaksikan GV Channel. Silahkan subscribe, like, dan share video kami. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam halal dari kami.